Pangkalan siapaan nganu ya Mas? Kurbanan juga bisa ya? Bisa. Kurbanan cus. Belum poel atau non poel. Ini sapi ganteng ini teman-teman. Ini sayangnya untuk masih dari pasar sapi Amber Ketawang teman-teman. Buka 5 hari sekali di pasaran Cawapahing. Kita bergeser di sebelah sini. Ini ada sapi-sapi bakalan jenis limosin. Pinten iki Pak De? 16 juta. Harga 16 juta. Nego, masih nego. Ya. Bakalan siapaan nganu ya Mas? Kurbanan juga bisa ya? Bisa. Kurbanan cus. Harga ekonomis. Siapan-siapan kurban teman-teman. Jadi kalau misalnya perawatannya bagus waktu masih muda atau masih kecil, jadinya bagus nih teman-teman. Dari kepalanya itu udah ganteng, form. Terus kaki-kakinya juga bagus sebenarnya. Karena mungkin perawatan di tempat sebelumnya atau tempat yang lama mungkin kurang bagus. Nutrisi atau vitaminnya kurang. Oke, kita lanjut. Ini ada pedetan jos ini. Sapi betina. Malah ayu ini teman-teman. Monggo rek ditin. Boten. Iki pinten ngenten iki Pak? Itu super apa ya? Betul ya? Rp7.250.000 teman-teman, jenis kelamin betina. Ada tanduk tipis kayaknya. Kaki-kaki tegak-tegak. Malah jos ini. Kita bergeser lagi nih teman-teman di sebelah sini. Ini ada bakalan usia kurang lebih 15 bulan dari Bantul, Yogyakarta. Ini menurut saya bakalan yang super juga untuk pada pagi hari ini. Usia 15 bulan pastinya juga belum poel atau non poel. Ini sapi ganteng ini teman-teman. Ini sayangnya untuk juragan-juragan yang biasa cari bakalan-bakalan super pada nggak berangkat. Jadi ini sampai siang belum terjual.
biasanya ada Mas Rofi, ada Pak Priyo, terus ada Mas Arif, terus ada Pak Seno, ada Pak Saroji pun tadi kayaknya juga nggak ngerembuki teman-teman. Ini kalau juragan-juragan pada berangkat pasti sudah jadi rebutan. Warnanya juga keren nih. Dan ini informasinya juga peranaan sendiri. Kita coba tanya nomor HP. Enten nomor HP mboten, Pak? Nomor HP. Mungkin enten sing padus. Delapan dua satu tiga empat satu lima tujuh enam lima sembilan. Pak Sinten? Wandi. Pak Wandi, sekeng Bantul nggih. Bantul Selatan teman-teman. Ini kalau teman-teman minat bisa japri-japri. Kalau mau lihat langsung nanti bisa minta videonya dulu atau main ke kandang nanti bisa minta Sherlock nggih, Pak. Nanti bisa minta Sherlock, bisa lihat langsung sapinya teman-teman. Masih 15 bulan. Jangka panjang nih teman-teman. Bahan penggemukan super. Ini insya Allah jadi sesuatu juga ini teman-teman. Kalau perawatannya nanti bagus. Kita coba tanya komborannya teman-teman. Nek komborannya genep mawon, Pak. Polar bos. Namung polar. Oke kali. Ampas tahu sih kecil. Ampas tahu. Beda. Berarti ampas telon itu mboten? Mboten. Berarti namung ampas tahu, polar kali, gerda ini. Okay. Cuman tiga macam teman-teman. Misalnya kalau dimaksimalkan lagi, masih jos ini. Masih jangka panjang. Ini yang bakalan bagus nih. Pasaran kali ini cuman ada 2 ekor menurut saya teman-teman. Tadi tempatnya Mas Rizka, nanti teman-teman bisa nonton di channelnya Mas Dim TV. Yang satunya ini. Kalau dari segi warna dan speknya sama-sama bagus, tapi kalau warnanya lebih bagusan ini teman-teman. Ini ada satu lagi ini. Ngergi pinten Pak Di? Selikur 21 juta teman-teman. Ini juga mungkin bisa jadi siapan kurban. Oke, kita lanjut jalan-jalan teman-teman. Ikutin terus.